Setelah mengajukan keberatan, Hakim Konstitusi Anwar Usman kini menggugat Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jumat 24 November 2023. Adapun terkait materi gugatan belum ditampilkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta. Sebelumnya melalui tiga kuasa hukumnya, mantan Ketua MK ini melayangkan surat keberatan yang ditujukan ke Mahkamah Konstitusi pada 15 November 2023. Anwar keberatan terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Dalam surat tersebut, kuasa hukum Anwar menilai ada kejanggalan pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun, MK telah membalas surat keberatan yang diajukan Anwar Usman terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028.